PT Medco Energi Internasional akan mengakuisisi seluruh saham PT Newmont Nusa Tenggara atau NNT di Lapangan Batu Hijau Nusa Tenggara Barat. 3 bulan lalu, Medco berencana mengakuisisi saham Newmont sebesar 76% senilai 2,2 miliar dolar Amerika hingga 2,7 miliar dolar Amerika. Presiden Direktur Medco, Arifin Panigoro, menyebutkan akuisisi NNT merupakan upaya diversifikasi perusahaan di tengah lesunya harga minyak dan gas. Medco melirik NNT karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tidak hanya menghasilkan tembaga, namun juga tercatat sebagai produsen emas terbesar kedua di dunia. Kendati tidak menyebutkan nilai akuisisi, Arifin menyebutkan Bank Mandiri akan menjadi salah satu pemberi pinjaman dana untuk memuluskan rencana Medco menguasai NNT. Saya nggak ngurus banyak tuh. Nanti aja, nggak lama lagi kok kita umumin press release-nya lagi disiapin. Daripada nyebutnya salah, kan saya harus patuh. Tapi nggak boleh pak, asal namanya, ngomong. Tapi memang iya ya, Pak. Tapi memang iya ya, Pak Arifin. Saya kira menunggu ini. Arifin.